Penjelasan singkat. Perjalanan ruh. Mukmin kafir. Ruh orang mukmin setelah ruh keluar dari jasadnya, malaikat membawa ruh ke langit hingga langit ketujuh untuk menghadap Allah dan meletakkan catatan amal perbuatan selama hidup di dunia. Kemudian malaikat membawa ruh untuk dipertemukan oleh ruh orang-orang mukmin yang lainnya dan ruh dikembalikan ke bumi alam barzah untuk menunggu hari kebangkitan. Tahukah kamu apa kailin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mudhafif N ayat 19-21. Ruh orang kafir setelah ruh keluar dari jasadnya, malaikat membawa ruh ke langit hingga langit dunia dan kembalilan lagi ke bumi alam barzah dipisahkan oleh orang mukmin dan menunggu hingga hari kebangkitan. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-Araf